Selamat pagi. Hari ini mau cek sound, ngetes suara drum untuk recording. Nah, aku mau suaranya itu vintage. Jadi aku membutuhkan bunyi yang bunyinya itu nggak yang tepat gitu, nggak yang solid dan apa? Tak, nggak yang tak gitu. Aku bunyi car. Untuk itu aku membuat stick sendiri nih, dari lidi. Aku ambil sapu lidi dari rumah, terus aku gunting dong. Jadi gini. Tuh bekasnya tuh. Ini bekasnya. Masih ada sih sisanya sapu lidinya. Tuh. Nah, kalau dengan ini bunyinya gini jadinya nih. Dengar ini. Bunyinya, men. Lebih apa? Kayak lagu-lagunya Beatles gitu kan, kayak gitu suara drumnya. Nah, sudah dipasang. Nah, udah di set up ya mic-nya. Aku pakai dua mic, nggak banyak, kanan kiri aja. Sebelah kirinya ini satu, sebelah kanannya itu satu, karena aku mau nggak harus snare satu-satu mic gitu. Nggak, maunya mic itu environment aja, semuanya aja gitulah, nggak usah yang ribet-ribet. Terus untuk setup recordingnya aku pakai mixer Behringer kecil, analog, Behringer analog ini ya, dengan dua kabel. Mic-nya Sennheiser, mic-nya ini Sennheiser nih, mic Sennheiser. Terus komputernya ini laptop jadul zaman kurapan ini. Di laptop ini sudah merekam banyak project-project recording ya, dengan program software Adobe Audition original. Terus karena ini laptop jadul, dia sudah harus dibantu itu supaya nggak panas kipas anginnya. Terus ada ini, jangan lupa headphone-nya juga udah dilakban-lakban gini, drum sudah dilakban-lakban untuk menghasilkan sound yang diinginkan. Tapi ininya nih longgor nih, longgor. Jadi bunyi-bunyi. Jadi kalau kita kick tuh. Cek soundnya belum beres, tapi ditinggal aja dulu. Nanti kalau udah ada ide datang lagi. Internasional, Jakarta Internasional Foto Festival. Aku masuk di sini nih, nomor dari nomor 18, Hermawan Wicaksono pulang. Maya. Buku pulang yang mana sih? Buku pulang yang waktu itu adalah sudah aku pernah kasih tahu kan. Ini bukunya pulang. Oke, kita ada di Endul. Belajar foto lah ya, melihat barang-barang bawa kamera. D1 turret misalnya. Ternyata nggak otomatis tapi terpisik-pisiknya. Action sampai itu cropping gitu. Harus tahu kan ini diapain fotonya gitu kan. Baik dari bisa membawa kamera juga. Di sini ada beberapa kamera analog ya. Ini kayak gini. Ini juga analog. Ini yang lensa Canon FD 100-200. Oke, yang ini buat mamnya nih. Oh, tumnya ya. Oh, tutupnya ya. Buat apa sih belakangnya? Buat nutup itu filmnya. Ya, itulah. Nutup film. Yeah. Wah, ini kamera medium format. Mamiya. Ini ada fitnya. Buka puasa. Kamu mau cari lagi, Gandra? Wah, Gandra. Ini saya sapi original kan.